Halo, kembali lagi dengan channel Apri Pras Gaming dan melanjutin video tentang Harvest Moon Lake of Hope. So, untuk video kali ini saya bakal berbagi tentang cara yang asik banget, yaitu gimana kita dapat bibit gratis, pupuk gratis, bahkan bibit-bibit langka ya, tapi minusnya secara random. Caranya mudah sekali. Kita harus ke ini dulu ya. Ini dapatannya ada di tambang dan dia akan bisa digunakan ketika misi utama sudah selesai. Kita klik di sini, ada pilihan help without using game juga bisa, tapi staminanya mudah sekali habis. Aku punya Sharpen dan aku mau pakai Sharpen dead. Oke, seperti ini ya. Dan dia akan ngefollow kita. Kalau teman-teman main dual player juga bisa ya, jadi yang satu karakter main itu, kalau main sendiri juga bisa. Ini asik banget karena dia akan ngasih kita pupuk gratis dan bibit gratis. Oke, langsung aku gerakin. Oke, ya pupuknya minusnya dia apa ya, random ya. Dia nyirami juga bisa. Oke, walaupun random tapi menurutku enak ya, asik. Soalnya kadang dapat bibit mahal. Ini ya kayak bibit mahal, kadang dapat bibit yang langka, yang bahkan saya belum punya dan si Sam belum ngejual ya. Saya pernah dapat tapi Sam belum jual. Jadi gitu, kalau kita belum dapat dia nggak akan bisa ke unlock bibitnya. Tapi yang penting kalian udah dapet aja, udah pernah dapat, entah itu dari menang lomba dapat bibit langka atau nggak sengaja mutasi dapat sedikit gitu kan. Si NPC tambahan ini dia akan ngebantu kita untuk dapatin bibit itu, walaupun ya sekali lagi walaupun random dia bisa ngasih pupuk. Oke, enak sekali. Oke, beberapa bibit ini nih ada lah, ini brown carrot. Ini terus terang ya, saya belum punya bibitnya, tapi saya pernah dapat tapi belum punya bibit. Maksudnya si Sam belum jual dan si Soloil ini dia bisa gimana ya, ngasih bibit cuma-cuma gitu kan, asik banget sih. Brown carrot, terus kadang kalau hoki dapat ya bibit-bibit itu ya, langka-langka yang belum pernah kita dapetin. Oke, mungkin sekian aja untuk caranya, sama aja kalian bisa terapin ke apa ya, ke ladang-ladang yang lain bisa dapat random seperti ini, asik banget ya. Menurut ini asik-asik banget ya. Ini ada gold apa namanya, gold, aku lupa namanya. Ini juga si Sam belum pernah jual. Aku punya dapat ini pertama kali dari event lomba dan dapat bibit ini, tapi Sam belum jual bibitnya dan si Soloil ini bisa kasih bibit kita gratis. Oke, asik sekali. Sekian, semoga bermanfaat. Makasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.